كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. Yang saya hormati Bapak Bupati Bangka Tengah, Muhammad Ibn Sulaiman, Bapak Dr. Insinyur Ibu Soleh, bahwa untuk membangun sebuah kawasan, untuk membangun sebuah daerah, itu harus ada sinergitas, baik dari unsur masyarakat, tokoh agama, dan Islam pernah jaya, dan kejayaan Islam saat itu dibangun dari ukhuwah dan saling mengunjungi antara pemimpin dan pesantren. Terus sejarah, ya, jelaskan sejarah itu akan terulang. Sejarah itu akan terulang sebuah wilayah. Minimal kita harus tahu kelemahan-kelemahan apa dulu nih. Kelemahan kita di mana? Sebab dari kelemahan itulah kita akan membangun. Maka kaum muslimin, kelemahan umat Islam saat ini yang harus kita benahi, dan membenahi ini butuh sinergitas antara ulama dan ulama, antara pemimpin dan masyarakat. Sinergitas itu yang kita butuhkan. Apa kelemahan umat Islam saat ini yang harus kita bentuk, yang harus kita bangun? Yang pertama, dhaful aqidah. Kelemahan aqidah ini ternyata di posisi awal kelemahan umat Islam saja. Makanya alhamdulillah, ya, di desa Koba ini, di kelurahan Koba ini, khususnya di Bangka Tengah ini, banyak sudah berdiri majelis-majelis taklim, kajian-kajian, dan salah satunya yang bisa dalam skala ini. Insya Allah kita mempunyai aset yang sangat luar biasa. Kenapa? Dari kajian-kajian, dari masjid-masjid itulah membangun akidah yang benar. Sebab tanpa akidah yang benar, umat akan susah bangkit. Karena polos, akhlaknya dia baik, tarbiyahnya dia baik, takwanya dia baik, akhlak dan seterusnya dia baik, berawal dari akidah yang baik. Akidah yang lurus, akidah yang benar. Dan bagaimana cara mendapatkan, bagaimana cara mempelajari akidah yang benar? Lewat majelis taklim, lewat kajian-kajian dari tokoh. Kita tokoh-tokoh agama bersinergi dengan pemerintah. Seandainya bisa semua masjid ada majelis taklim, ada kajian, insyaallah awal dari kebangkitan daerah kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dhaful tarbiyah. Apa tarbiyah di sini? Tarbiyah adalah pendidikan, pembinaan. Tapi saya garis bawahi saja pendidikan. Kapan daerah maju? Ketika masyarakatnya melek pendidikan. Hanya insya Allah saya dengar banyak dari pemerintahan ini beasiswa-beasiswa yang diberikan kepada pelajar-pelajar yang bagus, ya, yang nilainya bagus dan seterusnya, baik beasiswa S1, S2, S3, ya. Bila perlu pemerintah memprogramkan itu, gitu. Beasiswa bagi mahasiswa yang ingin lanjut S2, S3 dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka ketika melakukan pendidikan di luar sana, mereka akan kembali ke daerahnya dan membangun daerah tersebut. Karena di dalam hatinya ada rasa bahwa saya memiliki daerah ini. Apatah lagi ketika memang dia dibiasiswa dari pemerintah. Karena banyak sekarang pak orang pintar, tapi bingung mau melanjutkan studinya. Berawal dari kondisi ekonomi yang saat ini mungkin sebagian orang malas. Dan ini harus sinergitas antara pemerintah
pemimpin dan masyarakat. Tahbiyah ini harus kita gejolak. Daya pendidikan daerah ini harus kita bangun. Untuk siapa? Untuk kemajuan kita bersama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Sakofa. Kapan muncul Sakofa? Sakofa ini wawasan. Wawasan penduduk Bangka Tengah itu harus dibangun. Semua masyarakat harus melek teknologi. Semua masyarakat harus tahu masalah mana yang harus diperbaiki, mana yang tidak. Informasi dari luar juga harus tahu, walaupun harus disaring. Gak bisa kita dikasih pisang langsung dimakan, gitu ya. Jadi kalau kita dikasih pisang, kupas dulu baru makan. Informasi sangat penting, gitu ya. Di sinilah dibutuhkan sakalma, wawasan. Setiap penduduk Bangka Tengah, kalau wawasannya bagus, maka mereka menjadi tulang punggung, tulang punggung majunya daerah kita ini yang kita cintai. Karena berwawasan yang luas. Dan ini berawal dari apa? Berawal dari akidah yang bagus, kemudian pendidikan yang bagus, terus kawasan yang bagus, kawasan yang bagus. Jadi jangan ibaratnya atap dalam tempur, nggak bisa. Kita saat ini zaman modern, gitu. Harus maju. Bagaimana maju? Bangun sakofa yang bagus. Lewat apa? Lewat pendidikan, lewat kajian, ya. Dan lewat salah satunya seperti ini tadi. Informasi dari pihak pemerintah, ada nanti bantuan dana desa 700 juta. Ini adalah bagian dari sakofa. Wawasan yang diberikan dari pihak pemerintah kepada masyarakat. Dan ini sangat luar biasa. Yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, tanziman. Struktur ya, terstruktur ya. Jadi sebagaimana tadi Pak Bupati mengatakan, kita membangun kota ini ya, di desa-desa juga dibangun dan seterusnya. Ini dibutuhkan tanziman, program yang terstruktur ya. Dalam bahasa Indonesia-nya, program yang terstruktur. Setiap program yang terstruktur, dan Islam itu pun mengajarkannya gitu. Islam, ya, agama Islam ya. Tidak ada yang tidak diatur dalam Islam. Dari mulai bangun tidur sampai dia bangun lagi, ya. Dari mulai dia tidur sampai dia bangun lagi, semua diatur dalam Islam. Tidak ada yang tidak diatur dalam Islam. Keluar masuk WC diatur dalam Islam. Ada doa masuk WC, ada doa masuk WC. Dan masalah seperti itu saja diatur dalam Islam, apatah lagi masalah kepemimpinan, masalah pemerintahan. Islam aturnya. Dan sudah dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas qarni tumalladina yalunahum tumalladina yalunahum. Sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia adalah di zamanku. Di zaman siapa? Di zaman Rasulullah SAW. Yaitu para sahabat. Kemudian tumalladina yalunahum, zaman sesudahnya, zamannya tabi'in, muridnya para sahabat. Tumalladina yalunahum, zaman sesudahnya lagi, itu zamannya tabi'in, muridnya tabi'in. Dari tiga generasi inilah kita mencontoh, baik dari sisi badannya dan sisi bagaimana membangun pemerintahannya. Nanti lebih jelasnya Ustaz Aidil yang jelaskan.